Kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel saya ini. Sekarang saya akan membagikan sebuah video mengenai printer Canon MG2570S yang tidak bisa ngeprint. Ini penyebabnya apa, kemudian kerusakannya ada di mana, dan solusinya bagaimana. Kita akan mempelajari ini, kita akan mencari jalan keluarnya, mencari tahu penyebabnya ada di mana dan solusinya bagaimana. Yuk kita simak video saya ini hingga nanti sampai habis supaya kita menemukan satu titik kesimpulan mengapa printer Canon MG2570S ini tidak bisa melakukan print. Oke, kita simak video yang berikutnya. Nah kawan, untuk mengetahui printer Canon MG2570S itu tidak bisa melakukan print, kita harus memastikan terlebih dahulu itu kerusakan ada di mana, karena untuk printer Canon hampir semua printer ya, mengapa printer itu tidak bisa melakukan print itu penyebabnya belum tentu dari printer. Jadi bisa juga kerusakan, bisa juga dari laptop atau komputer Anda. Nah, bagaimana cara melacaknya? Seandainya kita sekarang berbicara mengenai alternatif pertama untuk mengecek yang rusak mana, apakah yang rusak printernya. Loh, caranya mengecek bagaimana Pak? Ini yang rusak apanya, printernya ataukah komputernya? Kita akan memulai dulu untuk mengecek printernya, apakah printernya rusak ataukah tidak. Nah, caranya bagaimana untuk mengeceknya? Nah, begini ya kawan ya, cara melakukan pengecekan untuk printer Canon MG2570S ini rusak ataukah tidak itu cukup simpel. Printer ditancapkan ke listriknya ya, asumsi kabel power sudah masuk, kemudian di sini ada tombol power on, kemudian dinyalakan. Nah, dari sini Anda bisa melihat dan memastikan ya, Anda bisa melihat dan memastikan. Bentar, tak cari yang agak kecilan. Nah, di sini ada lampu alarm, kemudian di sini ini ada black ink dan di sini ada color ink. Seperti ini ya. Kalau ini kondisinya normal adalah lampu alarm tidak akan menyala berkedip ya. Nah, untuk testing pertama Anda bisa melakukan perintah untuk printer ini digunakan untuk fotokopi. Jadi ini covernya dibuka, dikasih kertas ya untuk fotokopi seperti biasa. Seandainya printer Canon MG2570S ini dipakai fotokopi itu bisa, berarti fix printer tidak ada permasalahan ya. Ini untuk sementara, langkah sementara seperti itu. Oh, printernya berarti tidak ada masalah ini karena dipakai fotokopi bisa, harusnya dipakai ngeprint juga bisa. Berarti untuk pengecekan pertama itu fix, bukan kerusakan di printer, artinya printer tidak mengalami masalah. Kemudian seandainya printernya itu lampunya berkedip bagaimana Pak? Nah, bentar saya carikan untuk panelnya yang lebih gede supaya lebih jelas ya. Nah ini, nah di sini ini kan kelihatan ya. Jadi kalau seandainya ada lampu alarm yang berkedip, nah ini dicek. Seandainya ini ya, ini yang berkedip. Ntar tak carikan. Nah di sini seandainya ini lampu alarm ini berkedip, ini kita harus mengetahui dulu berkedipnya ini berapa kali kedipan ya. Kalau misalkan berkedipnya 16 kali atau 13 kali itu tidak ada masalah. Nanti tinggal dilakukan reset cartridge, ditekan tombol stop ini selama kurang lebih 10 detik, jangan dilepas. Nanti printer akan jalan lagi. Hanya ini harus dipastikan dulu ini berkedipnya berapa kali, karena berbeda indikator jumlah kedipan itu errornya ada beberapa jenis, beberapa tipe error. Nah untuk alarm lampu berkedip ini berapa kali, errornya apa, ini saya sudah punya video saya yang sebelumnya, mungkin Anda bila berkenan silahkan dicari, atau nanti saya berikan linknya di kolom deskripsi di bawah. Intinya bahwa seperti itu, karena kadang itu printer Canon MG ini kalau sudah 200 kurang lebih 200 lembar dari pembelian baru, dari awal pemakaian, biasanya dia memang akan berhenti dulu karena dia membutuhkan reset cartridge. Ditandai apa tandanya? Nah, tandanya ini lampu indikator alarm akan berkedip. Kemudian ini nanti juga akan berkedip black ink sama color ink. Awal beli ini pasti mati. Jadi pada saat awal beli ini tombol indikator alarm dia akan mati, black ink ini juga mati, color ink juga mati lampunya. Jadi tidak ada masalah dengan ini selagi pembelian itu printer baru ya. Tetapi akan menjadi masalah bagi orang awam pada saat printer ini sudah ngeprint 200-an lembar. Semula yang black ink atau color ink ini semula mati, dia akan menyala kemudian diam, menyalanya diam tidak berkedip. Nanti disusul lampu alarm, dia juga akan berkedip. Solusinya bagaimana? Jumlah kedipannya adalah kurang lebih biasanya 16 kali. Ini tandanya bahwa masa counter dari cateringnya sudah habis dari pabriknya. Tapi jangan khawatir karena ini masih bisa digunakan. Caranya bagaimana? Dengan menekan tombol stop ya, atau reset ini ya, yang tandanya segitiga ke bawah ini, ditekan 10 detik, ditahan ya, sampai nanti akhirnya salah satu, misalkan biasanya yang habis dulu adalah black, nanti sampai black itu lampu indikator black inknya itu berkedip. Tapi tenang, ini masih bisa digunakan, tinggal nanti tintanya diisi. Tapi tintanya harus diisi, jangan sampai tintanya dibiarkan kondisi kosong, nanti bisa ngeprint tapi nggak keluar hasil, jadi kertas ngeblank gitu ya. Itu yang untuk berkedip 16 kali ya. Ini karena mau tidak mau printer Canon MG ini pasti akan mengalami hal itu. Jadi jangan kaget yang memakai printer Canon MG, hampir semua printer Canon ya seperti itu, kecuali si tipe-tipe yang G nanti penanganannya sudah beda lagi, G series. Kalau MG terus IP, MP semua sama seperti itu. Makanya kita harus tahu dasar-dasar penggunaannya, minimal seperti itu. Tadi kita sudah mengecek, memastikan apakah printer rusak ataukah tidak. Nah, sekarang seandainya Pak, printer ini sudah bisa digunakan untuk fotokopi, dan seandainya tadi alarm pun ini alarmnya berkedip, ternyata sudah bisa diatasi misalkan. Ternyata masih bisa Pak digunakan. Oke, tapi kenapa masih tidak bisa dipakai untuk ngeprint? Wah, sampai saya ngomongnya belepotan. Tapi mengapa Pak ini kok tetap tidak bisa dipakai untuk ngeprint? Sekarang dicek untuk jalur ke komputernya. Pastikan kabel USB Anda itu tertancap dengan benar ya. Pastikan printer kondisinya adalah di status online. Untuk mengeceknya bagaimana Pak? Nah, mengeceknya di sini. Bentar, tak tunjukkan. Nah, di sini masuk ke kontrol panel ya, masuk ke kontrol panel, kemudian nanti dicek di daftar nama printer itu, kemudian di bagian bawah itu ada status. Pastikan status di sini ini statusnya online, atau Anda bisa masuk ke nama printer, kemudian disitu diklik see what printing, nanti akan kelihatan dia online ataukah tidak. Kemudian ada printer pending ataukah tidak. Ini harus dipastikan bahwa printer ini statusnya online ya, jangan offline. Itu. Kemudian dicek juga apakah ada printer pending. Caranya bagaimana Pak? Nah, ini printer pending itu seperti ini ya. Ini caranya adalah masuk dulu ke daftar nama printer ini seperti ini ya. Kemudian masuk sebentar, biru. Nah, ini di sini. Nah, ini ya. Masuk ke daftar nama printer, biasanya di kontrol panel ya, kontrol panel printer and device atau hardware and property ya. Pokoknya seperti itu. Nah, sampai muncul nama-nama printer ini, kemudian nanti nama printer itu diklik kanan, diklik see what printing. Ini ya, diklik ini ya, see what printing. Ini untuk apa Pak? Untuk mengetahui printer ini apakah sedang dalam ini ya, apa masalah mengenai pending printer. Nah, caranya mengecek seperti ini. Jadi melalui kontrol panel bisa, atau melalui hardware and property ya. Tak lihatnya hardware and sound ya, ini di sini hardware and sound, atau lewat sini di sini ini devices and printer, nanti keluar nama-nama printer ini. Dan pastikan bahwa tidak ada perintah pending dari printernya ini. Nah, seandainya ada perintah pending bagaimana? Nah, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu, kemudian kita lihat ke perintah pending. Nah, di sini. Nah, ini ya. Ini di sini ada beberapa perintah pending. Setelah diklik si what printing tadi, kalau di sini ada, nanti ini akan muncul kalau memang ada perintah pending printnya ya, ini akan muncul. Aduh, bentar. Nah, sini tak lingkari ya. Nah, sini. Oke, ini akan muncul kalau memang ada perintah pending. Itu artinya perintah printer yang belum dilaksanakan oleh printer itu karena suatu dan lain hal. Caranya ini di cancel saja. Kalau nanti di restart, misalkan dipilih restart ini, berarti perintah-perintah branding ini akan di print ulang sama printernya. Kalau mau dihapus perintahnya, ya klik yang cancel nih, cancel print, supaya daftar ini ya, masing-masing ini nanti akan hilang, sehingga printer itu tidak terbebani oleh perintah pending, sehingga kalau diberikan perintah yang baru nanti dia akan melaksanakan perintah yang baru. Karena kalau sudah terlanjur banyak pending printnya, itu printer tidak akan bisa untuk melaksanakan perintah pengeprintan. Oke, jadi seperti itu ya cara mengeceknya. Status dipastikan online, perintah pending sudah. Kalau misalkan semua sudah dicek, coba juga nggak ada salahnya Anda mengecek untuk driver. Misalkan tidak mau, coba driver itu di uninstall kemudian diinstalasi ulang. Ya, seperti itu ya yang dapat saya sampaikan mengenai printer Canon MG2570S yang tidak bisa melakukan print. Harapan saya adalah apa yang saya sampaikan ini dari depan tadi hingga pembahasan terakhir ini bisa memberikan manfaat untuk kawan-kawan semua yang sedang mengalami printer Canon MG2570S tidak bisa ngeprint. Saya menyadari mungkin apa yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangannya, masih kurang lengkap, masih kurang detail. Tapi secara garis besar seperti itu, bahwa kalau printer Canon MG tidak bisa melakukan print, belum tentu printnya rusak, jadi bisa jadi dari komputer atau dari laptopnya. Caranya mengecek seperti yang telah saya sampaikan dari depan tadi, dari mulai hingga sampai penghabisan tadi ya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya, semoga memberikan manfaat untuk Anda semua dan semoga Anda terhibur. Seandainya sedang mengalami masalah dengan printer ini, semoga segera bisa ketemu jalan keluarnya. Terima kasih dan sampai jumpa kita di video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Yuk, bye-bye.